Kemerosotan terumbu karang yang semakin kritikal mendesak usaha dipertingkatkan bagi memulihara hidupan laut itu sebelum ia terus pupus. Menerusi program Selamatkan Laut Kita di Pulau Redang baru-baru ini, FNN Holdings Berhad dengan kerjasama Reef Check Malaysia menjalankan pemuliharaan terumbu yang rosak dan program pendidikan kanak-kanak sekolah. Laporan wartawan Tan Sulin. Kini di terumbu kiri di mana saya akan ikuti sekumpulan penyelam yang akan turun ke dasar laut bagi memasang kerangka yang akan dijadikan tapak semayan bagi terumbu karang. Jom kita turun. Our method is we use PVC frame so that it's low cost and other people can know if they want to do it, they can do it without putting a huge amount to do it. And but we are emphasizing on cleaning and maintaining it. So we have to clean it off all the algae or else the algae will grow on top of the corals. Menurut kajian, kaedah ini terbukti berjaya meningkatkan peluang hidup terumbu karang sehingga 80%. We have one in Tioman. After 9 months, we still have 80% of the coral survive. So that is very good. But that one is because we always go down there and clean every week and then we monitor it. Apa yang nyata, aktiviti pelancongan perlu dikawal bagi melindungi terumbu karang. Biasa kalau tidak pelancongan tu kalau tak terkawal dia akan rosakkan, dia akan berlakunya kerosakan yang berterusan. Satu jabatan akan memantau untuk aktiviti rekreasi air ini, kita akan pantau untuk elakkan daripada berlakunya kerosakan yang berterusan. Selain itu, pihak hotel juga bertanggungjawab menghentikan aktiviti yang memudaratkan kesihatan terumbu. Di pulau ini ada satu teknikan adalah kita tidak galakkan pelancong kecuali diver, okay, memakai fin untuk buat snorkeling. Okay, dan dapati okay, kalau pakai fin dan mereka akan pijak atas coral. Sebab itu kita tidak galakkan. Selain itu, kanak-kanak khususnya perlu diberi pendedahan mengenai kepentingan memelihara terumbu karang. Ini kerana pendidikan pada usia muda dapat membentuk generasi yang cintakan alam marin sekaligus memastikan kelestarian khazanah alam semula jadi itu terpelihara. Ikuti siri ketiga laporan khas ini bagi menyingkap manfaat terumbu karang kepada manusia. Tan Sulin, Astro Awani. Sekurang-kurangnya 19% daripada terumbu karang di dunia kini sudah pupus. 15% lagi diramalkan juga akan lenyap dalam masa 20 tahun. Di Malaysia secara purata, letupan batu karang keras, hard coral, di satu terumbu adalah lebih kurang 40%. Artinya, kita pergi ke terumbu karang untuk melihat batu karang tetapi hanya 40% merupakan batu karang. Selainnya merupakan batu atau karang yang telah mati atau rumpai atau pasir. So ini bukan sesuatu yang begitu bagus. Antara penyumbang utama kemerosotan mereka adalah manusia. Masa kian suntuk bagi memelihara khazanah laut ini. Kupasannya di Astro Awani.